Langsung cuel, kompak itu channel Jayato Dekecoy. Wadaw. Oke teman-teman, kita mau melanjutkan game Toram online ya cuy ya. Dan terakhir kalinya teman-teman, kita mencari Teh Caca. Akan tetapi ya cuy, kita belum mendapatkan si Teh Cacanya teman-teman. Ya ampun, Teh Caca kamu di mana Teh Caca? Dan katanya cuy ya, gue lupa teman-teman namanya. Saingannya Pak Lulu tuh siapa lagi cuy? Pukiman kan dan cuy ya, Pukiman teman-teman katanya cuy, katanya Teh Caca berada di tanah petinggi York. Kita bakalan langsung ke sana aja cuy. Let's go untuk mencari Teh Caca, Teh Caca. Soalnya Teh Caca yang tahu Naita itu ada di mana. Soalnya kita rencana awalnya kita teman-teman, kita mencari Naita, akan tetapi kita tidak mempunyai petunjuk ya cuy, kecuali Teh Caca. Gua harap di sini ada Teh Caca. Ada ini. Gak ada lahan pribadi. Dilarang masuk. Aduh, kamu ngapain sih? Buruan lewat, jangan sampai ketahuan. Hai, cepat. Ada Rigi, teman-teman. Hei, kalian mau apa kalian masuk ke tanahku? Hah? Sabar Rigi. Aku membuka lahan ini mulai dari nol. Kerikil sebuah pun tak akan kuberikan keluar sana. Ciat. Jangan-jangan kita mau dipentung, cuk. Tunggu dulu. Kami tidak bermaksud untuk apa-apa. Ya ampun, orang ini gila kata teman. Jangan diajak battle, kasihan cuy, udah tua itu, Kenapa kamu diam saja? Ayo kabur. Ayo mendingan kita kabur, teman, daripada kita melawan orang tadi itu, cuy. Bahaya, teman, bisa-bisa meningsoy. Kaget aku bukan Puri atau bandit. Dia hanya orang biasa konveksian. Perbedaannya dengan yang tinggal di kota, banyak konveksian keras kepala dan lebih suka hidup sendiri. Oh, pantesan. Mereka menolak berinteraksi dengan dunia luar demi melindungi tanah mereka. Oh, kemungkinan itu adalah tanahnya di saat ini ya cuy, belum terjadi bencana raya. Iya guys, begitulah kalau ada yang masuk ke tanah mereka, mereka akan serang seperti tadi. Untung nggak kena, ya ampun. Tapi mereka tidak begitu kuat, akan repot kalau mereka sangat terluka karena kamu melawan balik. Nah ini yang gue takutnya teman, jangan pernah melawan balik ke manusia. Jadi kita hanya bisa lari. Ya sudah, kita jalan lagi. Itu tadi tuh teman, seandainya kalau misalnya diajak bewan cuy, mending soy orang tadi tuh cuy. Aduh. Soalnya orang-orang kalau kayak begitu cuy, dia tuh enggak memperhitungkan terlebih dahulu gitu loh teman. Asal barbar, tidak diperhitungkan kalau misalnya ini gue maju, gue menang atau kalah ini. Kalau misalnya gue langsung maju ke depan, apakah gue langsung bakalan disikat? Itu jangan tuh teman. Kita harus mikirkan dulu ya cuy ya. Iya. Oke teman, kita langsung aja melanjutkannya cuy. Ada orang loh teman. Halo. Dia adalah seseorang elf tapi cowok ya cuy. Jadi enggak teman kalau cowok elf. Maaf, apakah anda sekalian ini Straya? Oh, Dewa Maha Pencipta, terima kasih karena engkau telah menganugerahkan pertemuan ini. Cerita ini kayaknya ini loh, Pak Menteri-Menteri kayaknya cuy ya. Maaf jika saya lancang, wahai Nona. Nama saya Lapron. Menurut penglihatan saya, sepertinya anda adalah pedagang Stray dan pendekar bodyguardnya ya. Kampret cok, gue dibilangin bodyguardnya tolong sama si Pak Lulu tuh tadi. Ya, benar, begitu. Ada apa ya? Saya adalah seorang kepala pelayan anak lelaki keluarga tempat saya pengabdi telah diculik monster. Saya mengejarnya sampai sejauh ini, namun saya kehilangan jejaknya. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang. Ya terus kenapa Anda menanyakan kepada saya? Saya yakin pertemuan ini merupakan takdir. Maukah anda sekalian menolong Tuan Muda Meren? Enggak bakal mau. Gue juga punya tujuan, Pak. Saya mohon, saya enggak bisa. Kami sedang buru-buru, Pak. Maaf, Pak. Ya udah lu. Kampret, teman-teman. Dimarahin kita juga sama Pak Lucu, kampret. Serahkan pada kami. Dia adalah pendekar terkuat di antara bodyguard saya. Kami tak akan gagal menyelamatkan Tuan Muda Anda. Terima kasih banyak. Ya udah lu sendiri anjir. Gue nggak mau, cok.
pelulu pasti mencium bau-bau uang sehingga dia langsung ya, oh pantesan memang pelulu. Eh, kalau misalnya ada yang menerima, Anda dong yang harus mengerjakannya, kenapa harus gua gitu loh. Nah, kalau didengar dengar itu, aku akan menemani orang ini dan mendoakan ke... Tuh kan teman-teman, kampret memang Pak Lulu ya. Kampret itu Pak Lulu tot ya. Pak Lulu yang menyanggupi malah mangkir dari tanggung jawabnya, percuma mengeluh ada yang menunggu diselamatkan. Iya cuk, wajar. Ini yang paling gue benci sama orang ya cuy. Dimanfaatkan teman-teman sama si Pak Lulu tot. Gara-gara dia mencium ada bobo uang kalinya cuy ya. Ya ampun, kita bakalan terjun ke bawah gua sih itu kah? Kalau kita aman ini, soalnya nggak ada yang tanggung jawab dong. Halo Balfir, ketemu Balfir lagi tuh teman, sama si Trial. Ah, apa kabar? Bagaimana? Apa kamu punya info baru tentang permata suci? Belum. Ah, begitu ya. Ternyata memang tidak akan semudah itu ya. Balfir. Yo, buruk sekali mukamu. Kabar kami? Ah, banyak elf yang tinggal di daerah ini. Jadi, kami membasmi para monster mengganggu daerah ini. Walaupun tidak ada yang minta, mereka cukup merepotkan kami. Omong-omong, ada apa kamu kemari? Ya ampun, dia adalah anak laki-laki dari sebuah keluarga elf terpandang, kakak. Setelah mendengar ceritanya, kami pun tidak bisa tinggal diam. Kami akan membantu. Makasih. Mari kita berpencar untuk mencari. Nah ini yang baru bagus ini teman-teman. Ide bagus kalau begitu di jalan. Berhati-hatilah. Siap. Nah kalau begini kan enak teman-teman. Nggak kayak Pak Lulu tot ya cuy ya. Hanya mengiyakan doang. Kampret, kampret. Terus gue kesuruh kemana ini? Coba gue baca puisi dulu deh. Kemana? Lavra memintamu untuk melepaskan Meryl dari jeratan monster. Ayo pergi menyelamatkan Meryl di Goa Lotatos. Goa Lotatos di mana? Goa Lotatos di sana. Oh, depan sana teman. Let's go. Yeah, let's go, let's go. Kita langsung pergi ke Lotatos. Ya, ayo, ayo. Hap. Yes. Semoga langsung ketemu ya, teman-teman. Ayo dong, gue pengen cari Naita, kocak, bukan pengen bantuin orang. Tapi gak ada masalahnya juga ya, cuman kalau misalnya kalian pengen membantu orang. Eh, lihat mana, non? Lihat sini, bos. Loh, gak bisa. Oh, munyer kayaknya, cuy. Iya, gak munyer, gak nyaman. Loh, tapi munyer. Oh, ini, ada jembatan. Ya ampun, ada jembatannya, begini ada. Lah, lihat mana ini? Kayak sini, berarti, cuy. Halo. Kok serem juga ya teman-teman guanya. Ini hewan apa sih? Keren deh guanya. Kira-kira hewannya bisa dipelihara gak ya teman-teman? Ini bener gak jalannya? Oh iya ini cuy. Let's go. Kita langsung ya. Let's go. Let's go. Ayo 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 ayo. Ini liat mana? Gua lo taruh sebagian dalam. Oke kita langsung let's go. Orang ini kayaknya juga menyelesaikan ini, pengen menyelesaikan kuis teman-teman. Soalnya dari tadi dia juga pengen pergi ke sana. Kita satu tujuan ya bro ya. Tapi kita nggak bisa sama-sama. Oke lewat sini. Ah, nice tak. Langsung ketemu, nggak usah munyer-munyer. Mamen. Mamnya bercahaya, guys. Gua harap di sini kita bertemu sama si orang yang tadi itu cuy yang pengen diselamatkan. Namanya gue lupa namanya. Keren banget, cuk. Tunggu perasaanku kok gue enak cuy ya. Eh, mamen. Anjir, apa itu, cuy? Ozi. Mau apa kau kemari, manusia? Aku tahu, kau datang menolongnya kan? Kenapa? Oh, jadi orang ini teman-teman, Maril. Ah, tolong aku takut. Eits, jangan bergerak. Kalau kau macam-macam bocah ini akan kucerai beraraikan. Anjir, galak betul.
Rasakan sekarang, saksikanlah aku akan memakannya. Aduh, jangan cu. Uy, Balfir. Bukan teman-teman. Bukan Balfir cu. Tapi sama kayak Balfir ya cuy, dia mempunyai kampak yang mirip sama sekali cuy. Ternyata ada yang sama ya cuy ya jobnya. Kesatria hitam. Kau baik-baik saja wahai Alf. Iya makasih. Larilah, keluar dari sini. Baik. Orang ini pasti kayak Balfir teman-teman, tapi dia bedanya pakai ini, pakai seragam hitam-hitam cuy. Selanjutnya tergantung kemampuanmu. Tunggu. Oke siap. Makasih. Seseorang kesatria hitam. Kau harus ganti yang bocah itu untuk jadi santapan. Kau kira semudah itu? Tidak. Aku akan melawan. Kita lawan teman-teman. Dua, tiga. Oke, kita siap-siap cuy. Sini lutut. Ganti kedua. Langsung melawan kah? Iya tuh, langsung dilawan cuy. Jangan dulu. Keriki. Oke, langsung rasain suriken. Cocok. Kasih Rio teman-teman. Mampus lu yotot ya. Begitu anda ingin memakan saya, tidak bisa bos. Saya seorang pejuang. Tidak mungkin. Katanya si Ozzy. Kalau tidak salah namanya Ozzy kan teman-teman. Sekarang kita harus mencari Mariel deh. Iya teman-teman, si Mariel tadi disuruh lari. Ketemu sama Trail. Syukurlah kamu tidak apa-apa saat aku mencarimu di dekat sini. Anak ini beralih ke anakku dan bilang kamu sudah bertarung melawan monster. Makasih, ya ampun ternyata anak itu baik. Halo Barf. Barfir, tadi ada mirip kayak Molo. Maaf, waktuku banyak terbuang membasmi monster kacangan. Di sini kamu rupanya, mana monster penculikannya? Kita udah terlambat kak, Tuan Petolong. Petualang telah mengalahkan dan menyelamatkan anak ini. Apa? Kamu mengalahkan sendiri kesatria hitam? Iya, Balfir, ada kesatria hitam tadi. Tidak, aku tidak melihatnya. Jadi kamu dibantunya? Tidak, aku pun tidak melihatnya. Tampaknya dia adalah sosok yang misterius ya. Yang penting sekarang kalian semua selamat. Mari kita antarkan mulai ini ke pelayannya. Siap. Oke, kita langsung aja melaporkan kepada si lapor. Siapa lagi namanya? Ya ampun, gue lupa. Ini gak bisa langsung pulang toh. Ya ampun, gak bisa guys. Harus cari jalan sendiri. Jadi kita langsung, let's go. Itu dijaga dong kek, cucunya itu. Jangan menyusahkan orang. Tuan muda, syukurlah anda baik-baik saja. Terima kasih, arigato. Bagaimana sebaiknya saya berterima kasih? Kasih apa ya? Sembarang kamu dah, yang penting ikhlas aja. Jarang sekali saya melihat seseorang kesatria wanita elf. Tunggu, lencana pada pakaian itu apakah anda? Oke, ayo pergi. Maaf, kami permisi dulu. Loh, tunggu teman-teman. Si Trail, dia melarikan diri ya cuy ya. Soalnya ada yang disembunyikan tadi teman-teman. Soalnya kayak di sini loh cuy. Apakah saya salah ingat? Jika benar, maka saya telah lancang. Kenapa? Lo kok ngulang? Mungkin tadi gara-gara jaringannya cuy ya. Yaudah kita lanjut sampai yang tadi. Tuh, si... Siapa lagi namanya?
siapa lagi namanya teman-teman? Si Elf itu loh cuy, Elf cewek cuy ya, temannya si Balfir guys. Itu dia langsung kabur cuy, kayaknya ada yang disembunyikan deh. Ya, Teh Caca, seorang kul yang berdagang di daerah ini. Hah, saya melihatnya. Alhamdulillah ini saya info yang paling gue butuhkan. Udah, gak usah kasih gue apa-apa, info ini sudah sangat bersyukur aku cuy. Saya melihatnya menggelar lapak di rawa di dekat sini. Ya, saya rasa dia masih berada di sana. Oh, nice. Kamu dengar itu? Kita harus ke rawa itu sekarang. Ingin beristirahat sebentar? Tidak boleh. Dia bisa keburu pergi. Iya, langsung. Dadah. Terima kasih banyak Tuan Petualang. Ya, sama-sama. Yang penting ada informasi yang dibagikan tuh udah sangat bersyukur kita cuy ya. Kecuali gak ada apa-apa yang dikasihkan info-info atau apa gitu cuy. Itu baru, waduh, parah kan. Tapi kalau ini kan bagus ya cuy ya, kita membagi info teman-teman. Maksudnya ada timbal baliknya lah ya cuy ya. Oke, kita kemana ini? Oke, kita bakalan lihat misinya dulu ya mamen. Mulai dari dekat Teh Caca di Rawa Nahelo. Mana? Oh, depan sini. Let's go. Ah, masih 18. Sancuy. Kemarin cuma 15 ya cuy ya. Padahal teman-teman, kemarin itu ada 20-an loh cuy. 25 ya cuy. 23-an teman-teman. Oh, di sini kah? Teh Caca. Wow. Ini bisa dibuka. Oh, Teh Caca teman-teman. Ya ampun Teh Caca, kamu ngapain? Foto ah. Aku pengen foto sama kamu. Eh, kok begitu? Loh kok nge-lag pulangnya, guys? Ah, ada frame-nya. Oke, baru kita ngomong deh. Teh Caca. Aku butuh info kamu, Teh Caca. Dia dibawa jamur. Halo. Hei, Teh Caca. Wah, benar-benar orang aneh. Sepertinya kabarnya. Ayo kita coba sapa. Oi, kamu Teh Caca? Halo. Hei. Nah, siapa tuh? Mengganggu saja orang sedang enak-enakan tidur. Tokonya belum buka. Pulang sana. Hei kau. Kau ini punya niat jualan atau tidak? Kau buka toko di tempat seperti ini dan sekarang sudah hampir siang pun belum buka juga. Bau arak. Oh, dia habis mampu, cuy. Ya sudahlah. Kamu mau jual permata suci kan? Kami datang untuk bertanya soal permata suci. Apa? Permata suci? Kalau dilihat-lihat, kau ini pedagang kul ya. Aku tidak jual permata kepada pedagang. Kami menjualnya kepada kembali demi laba. Cih, ketahuan. Bukan, maksudku yang butuh infonya bukan aku, tapi dia. Ya aku, kamu menanyakan tempat pembuatan permata suci. Ah, kita menanyakan. Kamu mau tahu tempat pembuatannya? Hah? Kau ini petualang stray ya? Kalau begitu aku bisa memberitahumu. Tapi sebagai gantinya, bisa aku minta tolong? Astaga, minta tolong apa? Oh, kalau setuju, padahal aku belum bilang apa-apa. Nyalimu besar. Oke, kalau begitu, dapatkan tanda unggul ujian dari Muen, si penyihir rembulan di kastil setan bulan. Baru ku beritahu, mudah kan bagi petualang setan. Ya ampun, lewati ujian-ujian di kastil setan bulan, teman-teman. Itu di mana, cok? Kalau begitu, aku akan tunggu di sini dan mendoakan. Ya ampun, Pak Lulu, lu ngapa nggak pengen nemani gue lagi gitu loh? Hei, ya udahlah kalau udah mau aja, nggak apa-apa. Soalnya ini tujuannya kita, teman-teman. Kecuali pekerjaan yang tadi, teman, itu baru gue nggak setuju. Kalau ini gue nggak setuju. Tunggu, aku ikut aja deh. Loh. Semoga kalian berhasil ya. Siap. Loh, Pak Lulu ngapain ngikut? Loh. Oh, jangan bilang teman, kan soalnya terakhir kali Pak Lulu melihat ke arah monster ya, cuy. Jangan bilang dia takut lagi sama monster. Bisa jadi iya, cuy. Loh, kok tiba-tiba kita ada di sini? Oh, memang di sini, teman-teman. Rawa Nahelo tuh di mana, cuy? Salah cok, kuis. Ujian kastil setan bulan. Lewati ujian-ujian di kastil setan bulan. Detail. Agar Teh Caca mau mengatakan lokasi pabrik permata suci, kamu harus punya tanda unggul ujian dari Muis,
di kastil setan bulan itu. Ayo, ayo, setan kastil bulan. Gimana tuh teman, pengen kita lanjutkan atau besok saja cuy? Kalau misalnya dilanjutkan tuh teman, menurut gue ya cuy ya, waktunya gak pas deh. Ini jalannya kemana lagi, ampun. Ini apa cok? Ih, ada orang tuh teman. Iya guys, ada orang guys. Oh orang ini adalah orangnya di Minotaur teman-teman. Iya cuy. Oh yaudah cuy ya, besok saja teman-teman. Besok saja kita bakalan melanjutkan ya cuy. Walaupun gue agak penasaran deh, kita ketemu sama orang ini soalnya teman-teman. Nice, makin menarik banget teman-teman. Oke, besok kita bakalan melanjutkan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman. Dan video kita sampai di sini dulu cuy ya teman-teman. Kalian jangan lupa kalian like, komen, dan aja pastinya kalian subscribe cuy ya. Ya teman-teman, jangan lupa klik loncengnya cuy ya. Tuing, karena lonceng kalian adalah bahagia saya cuy. Ya teman-teman, terima kasih kepada kalian semua ya sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Apalagi menonton iklannya tuh, support dari kalian ke gue cuy. Gue sama support ngasih kepada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan yang pasti cuy, kalian mau komentar gak usah malu, gak usah sungkan, yang penting sopan ya cuy, itu doang cuy. Dan yang pastinya bye, dadah.